sekiranya kita menggunakan baju, kita pakaikan dia baju ataupun jubah, baju ataupun jubah. Nah, baju, ini baju lah, kita tak baju lah. Ha, ini baju lah. Ini baju ataupun jubah, kapan dia sebanyak dua saja. Kapan ni maksudnya balut, balut nak balut dia tu. Pembalut dia adalah dua saja. Tapi kalau mayat tadi tak dipakaikan baju, tak ada jubah, cuma dipakaikan kain sarung putih sahaja, kapan dia kena? Tiga. Betul kan? Dan kesimpulan daripada situ, mayat lelaki dikafankan dengan tiga halai kain. Jadi satu baju, satu sarung kain dah dikira sebagai satu. Ataupun jubah satu dah dikira sebagai satu. Jadi balance dia kafan sebanyak dua. Jadi kalau kita tak pakai baju, kita cuma buka kafan saja dan kita bubuh kain sarung saja. Jadi kafannya kita pakai tiga. Baru cukup tiga. Yang satu lagi tu tak cukup lagi, pasal tak tutup badan. Dan hari ini kita akan buat pakai baju lah. Jadi bila kita pakai baju, kita akan pakai dua. Baik. Selepas itu kita siapkan baju dia. Baju ataupun jubah. Jubah, kalau jubah yang kita nak bagi dia pakai, kalau boleh kita tetaskan di sebelah peti sini. Tetaskan benang dia. Dan buatkan tali. Macam tali ni. Untuk kita nak ikat. Supaya mayat tu taklah kita angkat, duduk, baring, angkat pula kat tadi pasal nak membetul jubah lagi. Dah kalau mayat macam badan saya tak apalah. Dan kalau kena mayat badan besar-besar tu, teruk orang. Baik. Limited edition. Customer. Hands on. Tapi kalau tuan-tuan tahu tang mana ada kedai jual, bagi tahu lah. Saya nak beli. Baju ni dia kena buat sendiri, dia free size. Free size, tak ada sign lah. Tak ada brand sah lah? Tak ada brand. Baik. Lepas itu kita ambil kain putih juga. Buatkan tiga segi. Buatkan kain sorban. Sekiranya mayat tu tak ada kain sorban pun boleh dikapankan. Jadi kain sorban ni sebagai tambahan saja. Dan kain sorban sama ada kita nak buat yang tiga segi pun boleh. Ataupun kita nak buat yang digulung pun boleh. Tak mau pakai kain sorban pun boleh. Tak ada masalah. Okey? Baik. Dan selepas itu kita buat satu lagi kain. Kain pakai. Yang mana kain pakai ini tidak berjahit. Cukup untuk kita ukur pada badan kita saja. Tak perlu kita ukur pada badan lain. Kita pakai. Dia tak berjahit. Okey. Dan satu lagi kain adalah kain untuk kita nak buat jurusan air kapur. Kapur barus pada badan kita. Jadi kain yang kita potong ni, kain pakai, kain kapur barus, kain sorban, kain baju, kita buat daripada kain bidang 45 lebar. Dan kain pembalut dia ni kita pakai bidang 60. Jangan kita ambil balut dia buat 45. Kalau bidang 45, balut jadi nasi lemak. Tutup tak habis. Jadi pakai 60 dan boleh balut habis. Dan anda juga kain yang tak silap 80 lebar. Yang tu kalau badan tu saya janganlah pakai 80. Tiga kali balut. Baru habis kat sebelah ni tak habis lagi. Jadi pakai 60 ni pun dah cukup tuan-tuan. Kadang-kadang mayat tu bukan apa, ada terbaik kapas saja. Kapas kita tak pakai banyak. Cukup untuk nak tutup badan dia. Okey. Dan sekarang ni kita nak ampuh kain lah. Dan tambahan pada barang nak kapal tadi, macam biasa lah. Minyak wangi ataupun air mawar. Air mawar pun boleh pakai, minyak wangi pun boleh pakai. Fungsi dia sama untuk mewangikan jenazah dan kain kapal. Tak ada air mawar, tak ada minyak atar, kapal lah mayat tersebut. Janganlah kerana sebotol minyak atar yang seringgit ni, usaha dia pergi cari sampai ke Maidin, Pulau Pinang. Macam nak kapal mayat. Tak payah. Jadi apa tujuan dia adalah untuk nak mewangikan badan mayat saja. Okey, yang tu je. Dan yang tu cendana. Cendana pun sama. Cendana pun nak mewangikan jenazah juga. Jadi tak ada cendana pun kapanlah mayat tersebut. Yang ni dia usaha buat cendana, rincik daun limau, pi beli pula bunga pula. Boleh, bukan tak boleh, tapi
tengoklah pada masa tersebut. Ha, kalau boleh buat siap awal, alhamdulillah lah. Tapi kalau dah suntuk, tak perlulah. Ha, kita membebankan waris. Ha, membebankan waris nak pergi cari pula bunga tang mana. Ha. Ha, pandai pula dia kata pergi cari depan kepo hidung lah sampai bunga. Pandai pula dia kata tang mana kedai. Ha? Ha, baik. Okey. Lepas tu kita buat tali sebanyak 5 utas tali untuk kita nak mengikat. Satu kepala, bahu, pinggang, lutut dan hujung kaki. Ya, baik. Kali ini kita akan rempah kain dah. Nanti nampakkan untuk korang turun hujung kaki. Kain ini dia kapas sikit lah pasal dia pakai untuk khusus. Jadi lapisan yang pertama ni kita rempah. Ini bidang 60. Ada sebelum saya terlupa kan? Kapas satu lagi kan? Dengan kapas ni tuan-tuan saya bawa contoh satu sajalah. Pasal mayat hidup ni kita kapas lagi dia panas. Dia panas sangat. Ha, jadi saya bawa satu. Tapi kebiasaannya mayat dua. Kalau mayat postmortem, mayat yang apa accident kita pakai tiga ataupun lebih. Bergantung pada mayat. Janganlah mayat tu elok kita pakai sampai 4 gulung. Ha dah. Mati dia kurui bila dah kapan dia jadi dosa, orang jadi fitnah pula. Orang kata mayat ni buat dosa apa ni. Orang sampai, sebelum mandi tadi kurui elok eh, bila kapan dia jadi kumuk. Orang fitnah pula atas mayat tu, jangan. Ha? Mana dia kata bidang apa, bidang apa? Okey, yang ni. Lebar dia. Lebar dia. Ah, yang tadi tu 45. Ya, untuk buat baju, serban dengan kain pakai. Baik. Ini lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua. Lapisan yang kedua pun potong sama panjang, sama besar dengan lapisan yang pertama. Kapas. Ha. Ustaz, lain warna boleh tak? Ya. Cik Zainal tanya, kalau lain warna boleh tak? Baik, lain warna pun boleh. Asalkan kapan tersebut boleh menutup seluruh tubuh badan mayat. Tapi, Nabi, pada dalam sebuah hadis Nabi, seelok-elok pakaian untuk seorang Muslim tersebut adalah berwarna putih. Dan itu adalah satu sunnah. Sunnah untuk sunat mengkapankan jenazah tersebut dengan kain yang putih. Tapi kalau tak ada kain yang putih, boleh dikapankan dengan kain terai-terai. Nak elok sikit, mungkin terai. Dan jubah tu juga dah boleh. Kapan ni sebenarnya pakai pakaian dia ketika hidup? Dia tu kan sebenarnya. Asal dia tu. Dikapankan dengan pakaian ketika mana dia hidup. Sebab tu kalau ada kain yang dia pakai waktu hidup, elok dikapankan dengan kain tersebut. Jubah yang dia pakai waktu dia hidup kan boleh. Kalau agak nak istimewa sikit, pakai kain terai bunga-bunga pun boleh. Tapi yang tu nak kena teruk dalam kubur. Jadi nanti kita tengok betul tak? Panjang lah. Lagi panjang tak cukup pula. Jawab pula orang ambil pakai tu. Cukup. Ustaz, mesti 13 mesti. Okey. Kapan, cukup lah panjang lah. Baik, kapan, macam yang saya katakan tadi, syarat kapan adalah menutup seluruh tubuh jenazah. Baik. Tiga helai itu adalah berdasarkan daripada sunnah Rasulullah dikapankan. Rasulullah dikapankan dengan tiga helai kain. Jadi nak ambil pahala sunnah, nak ambil sunnah Rasulullah tu, dan kita pula sebagai umat dia dikapankan dengan tiga helai kain. Tapi kalau sehelai kain cukup untuk mengkapankannya, sudah dikira sebagai kapan cukup untuk dikapankan kain. Dan hari ini kita nak kain putih tak susah, kapan lah kita. Kecuali lah dia tu orang susah. Jangan kita bebankan dia, keluarga dia. Kita nak cari sampai. Cari sampai 3 lain, 4 lain tu tak payahlah. Okay. Lepas tu kita ambil kain serban. Ni kain serban dia lah. Okay, selepas tu kita ambil baju dia. Baju ataupun jubah. Ustaz. Kalau ustaz kata kan selalunya pakaian-pakaian yang dia pakai waktu hidup kan, kalau jubah tu berjahit, tak ada masalah. Boleh, tapi selalunya dia tetah kan di tepi dia. Pasal apa saya kata tetah? Jadi lapisan atas dia kita gulung. Kalau jubah kita tetah juga, lapisan atas digulung. Jadi bila kita nak kapan mayat lagi, kita letak mayat saja. Tak perlu dah nak angkat, tak perlu nak bagi duduk, tak payah dah. Terus saja.
tarik saja. Hmm. Okey. Wah, mudah-mudah kerjalah. Ustaz boleh ulang tak? Kamu mana ikat tadi? Ya. Boleh ulang balik tak? Kamu mana ikat tadi? Ikat ikatannya hujung kaki, lutut, pinggang, apa ni dada ataupun bau ataupun bahu, kepala. Jadi lima ikatan lah. Lima ikatan sah. Jadi yang ini adalah di antara peralatan untuk kita nak mengkapankan kain kapan. Ini belum kan? Okey, nak mewangikan kain kapan waktu kita duk hampa kain kapan tadi tu, boleh kita taburkan sedikit serbuk kapur barus untuk nak mewangikan kain kapan. Tak ada serbuk kapur barus pun tak apa. Baik, itu saja. Lepas ni, ini serbuk di sana. Lepas ni kita bergerak ke tempat mandi lah. Pasal kita nak bagi mandi mayat, pasal orang perempuan bagi mandi lah. Tapi saya ingat kursus di sini biasanya mana-mana kursus orang lelaki mandi dulu. Yang ni perempuan dia baru mandi dulu, dia cepat pula kan. Soalan ni orang. Okey.